Kemudian opsional Polsek Tanjung Priok melakukan penggerebekan ke dalam kamar hotel. Dan di sana dijumpai ada dua orang wanita dan satu orang pria sebagai konsumennya yang sedang melakukan kegiatan asusila. Sehingga kesemuanya, lima orang, kita lakukan pemeriksaan ke Polsek. Kita bawa ke Polsek untuk kita lakukan proses pemeriksaan. Kemudian setelah hasil pemeriksaan awal, dua orang mucikari kita tetapkan sebagai tersangka, sedangkan tiga orang lainnya sampai dengan saat ini masih kita jadikan sebagai saksi, ya, sebagai saksi masih kita dalami lagi. Kemudian barang bukti yang bisa kita amankan atau yang kita sita, diantaranya ada handphone, dompet, uang, kemudian alat kontrasepsi dan spray kamar hotel.